Komika terkenal meninggal di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sekitar pukul 6.38 waktu Indonesia Barat. Ratusan karangan bunga padati rumah duka. Hidup manusia adalah sebuah misteri, sama halnya dengan kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Tapi kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini? Sudah menjadi rahasia sang pencipta. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Salah satu komika terkenal meninggal dunia. Lelaki yang dikenal sebagai sosok yang ceria itu dinyatakan meninggal setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Maya Pada, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Komika asal kota Medan itu dinyatakan meninggal akibat penyakit langka yang dideritanya. Meski sempat menjalani perawatan intensif, namun nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan. Meninggalnya komika tersebut tentu meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga dan sahabat terdekatnya. Kabar meninggalnya komika itu pertama kali dibagikan oleh salah satu sahabat almarhum. Melalui akun Instagram pribadinya, sahabat almarhum membagikan kabar duka tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal anak, ayah, adik, suami kami, pria Prayoga Pratama bin Irsyad Tanjung. Tulisnya, almarhum ialah Babe Cabita. Mengenang kembali sosok Babe Cabita, pemilik nama asli. Pria Prayoga Pratama bin Irsyad Tanjung itu dinyatakan meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Sebelum meninggal, beliau memang sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Sekedar informasi, Babe Cabita meninggal dunia pada 9 April 2024 lalu, dan perlu diketahui bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.